Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang setia mengikuti Bible Online CK7. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini pada ulangan 8, mari kita terlebih dahulu berdoa, bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap kita merasakan hadirat Tuhan dan urapan Tuhan menjamah kita dimanapun kita berada. Mari kita sembah Dia. Kuria wata shanda karawata sikika. Kiara lalalala wata shande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Bapa. Engkau
setiamu di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Gak ada alasan untuk kami gak bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu banyak yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kadang-kadang Tuhan, kami suka lupa untuk bersyukur. Kami lebih menghitung masalah-masalah yang ada di dalam hidup kami, tanpa kami melihat betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau peduli akan hidup kami, sehingga kami melupakan semua kebaikan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau kembali untuk bersyukur kepada-Mu. Karena begitu banyak yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Biarlah ini semua keluar dari hati kami yang terdalam. Sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Sebagai rasa cinta kami. Betapa kami mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mau belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu, kami butuh Engkau. Kami butuh hikmat yang daripada-Mu. Kami butuh urapan yang daripada-Mu. Supaya kami semua mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan semuanya. Gak ada satu orang pun yang terlewatkan. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan urapan yang baru. Supaya kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba Tuhan, urapi jemaat-Mu. Kami mau duduk tenang, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Mendengarkan isi hati-Mu dan melakukan semua perintah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Bible Study Online CK7. Senang sekali Bapak Ibu begitu taat dan setia untuk kita sama-sama belajar pada kebenaran firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan mengulas mengenai Ulangan 8. Di ayatnya yang pertama saya akan bacakan, karena ayatnya tidak begitu banyak. Saya akan bacakan mungkin sampai habis. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Dimanapun engkau, tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dengan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang dahsyat, yang besar dan dahsyat, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 19 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat yang luar biasa menurut saya, karena pembacaan dari awal sampai di ayat yang ke-20 ini, kita melihat bahwa diawali dengan ayat pertama, segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini haruslah kau lakukan dengan setia. Di sini dikatakan bahwa kita harus setia dan konsisten dalam melakukan setiap perintah yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Dan jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan hidup. Kita akan bertambah banyak dalam segala aspek kehidupan kita.
baik itu jasmani maupun dalam hal-hal yang mungkin ada di sekeliling kita. Dan yang luar biasa, kita akan memasuki negeri yang Tuhan telah janjikan kepada nenek moyang kita, yaitu tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Bangsa Israel diingatkan terus-menerus untuk menjadi setia, bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mereka hidup, tapi juga supaya mereka bisa menikmati janji-janji Allah sampai anak cucu mereka, sehingga tanah perjanjian itu dapat mereka kuasai. Melalui perjalanan yang sangat panjang di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan telah mengajar, Allah Bapa telah mengajari bangsa Israel bahwa kasih setia Tuhan itu tetap abadi selama-lamanya, dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan mereka. Dan mereka itu gak bisa cuman bergantung kepada kekuatan alam atau bangsa-bangsa lain, tapi mereka harus bergantung sepenuhnya terhadap pemeliharaan Allah sendiri. Bangsa Israel diizinkan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, mengalami segala percobaan, ketakutan, kekhawatiran, rasa lapar, haus, dan sama sekali tidak ada yang mereka bisa andalkan. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang baik untuk mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di tengah segala kondisi ancaman dari bangsa-bangsa lain yang datang, Tuhan tetap menyediakan makanan. Pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak, dan segala keperluan mereka Tuhan sediakan. Tuhan membiarkan di dalam 40 tahun menguji apakah mereka berpegang kepada perintahnya atau tidak. Sebenarnya Tuhan bisa dengan mudah mempersingkat waktu mereka berputar-putar di padang gurun. Tapi Tuhan mau melihat karakter yang sesungguhnya itu keluar dari bangsa Israel. Bukan karakter yang bersungut-sungut, bukan karakter yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan mengajar mereka seperti mengajar kepada anaknya sendiri. Itu dituliskan di ayat kelima. Dan sekarang, pada saat mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mengalami segala kelimpahan, mereka gak ada kekurangan dan memiliki segala harta benda, dan Tuhan bilang bahkan bertambah-tambah mereka akan makan dengan kenyang. Mereka juga harus diingatkan bahwa kondisi aman serta nyaman itu jangan sampai mereka memegahkan diri dan melupakan Tuhan. Dalam segala kondisi yang aman dan kelimpahan, seharusnya itu membuat mereka semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin memuji Tuhan, semakin mengagungkan Tuhan. Mereka harus diingatkan akan perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan serta mencukupi segala kebutuhan mereka di padang gurun. Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan untuk memberikan kondisi yang terbaik di sana. Karena itu, mereka harus tetap pegang pada perintahnya. Ini ditekankan 3 kali dalam pasal ini, yaitu di ayat 6, ayat 11, dan ayat 18. Dan pada malam hari yang menarik untuk kita renungkan adalah di ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan kembali di ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku-lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Di sini Tuhan ingatkan bahwa kalau kita sekarang merasa nyaman, kita mungkin mengalami segala kelimpahan, kita mesti sadar bahwa kekuasaan dan kekuatan tangan kita itu bukan karena hasil jerih kita, tapi karena Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena kita hebat, tetapi itu semuanya karena Tuhan. Disambungkan di ayat 18 dikatakan bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah, garis bawahi, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita gak kuat, kita gak bisa menikmati kekayaan tersebut. Kalau kita, Tuhan tahu bahwa kalau kita akan menjadi sombong, Tuhan gak akan memberikan hal-hal tersebut ke dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
belajarlah untuk selalu bersyukur pada hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Tuhan akan tambah-tambahkan kapasitas kita menjadi yang lebih besar. Bersyukur dengan semua apa yang ada pada kita. Maka Tuhan akan tambah-tambahkan lebih dalam hidup kita. Dan dilanjutkan di ayat 18 dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Segala yang kita miliki, segala yang kita punya. Kalau pada saat ini mungkin kita dalam keadaan kelimpahan, mungkin kita dalam keadaan diberkati Tuhan. Ingat bahwa semuanya itu dimaksudkan untuk meneguhkan perjanjian yang Tuhan telah ikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Berarti apa? Semua kemuliaan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Dan jikalau mungkin saat ini kita masih dalam keadaan yang belum kita merasa nyaman, ayo kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Jangan minta kekayaan, tapi minta kekuatan supaya kapasitas kita justru diperbesar. Dengan mudah Tuhan bisa memberikan kita kekayaan dalam hal materi. Tapi bagaimana kekayaan dalam bersyukur? Apakah kita punya kapasitas yang besar di dalam bersyukur? Saya percaya, jikalau kita sudah bersyukur dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan sediakan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan hal-hal yang besar dalam hidupan kita. Ditutup dengan ayat 19 dan 20. Ketika mereka melupakan Tuhan, maka hukuman terhadap bangsa-bangsa lain juga berlaku kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Akan dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan ingin agar dalam segala kondisi kita mengingat dan menyembah Tuhan. Kita setia pegang perintah Tuhan. Dalam keadaan lapar dan kesulitan, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi jika kita dalam keadaan kenyang dan berkelimpahan, pujilah Tuhan dan ingatlah segala perbuatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan di Ulangan 8 pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan, banyak hal yang telah Engkau perbuat pada bangsa Israel. Bagaimana Engkau menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Mereka tidak pernah kelaparan. Mereka tidak pernah kehausan. Mereka tidak pernah kepanasan atau kedinginan karena Engkau beserta dengan mereka. Dan pada saat ini Tuhan kami belajar, pada saat bangsa Israel juga masuk ke dalam tanah perjanjian, Engkau sendiri telah memperingatkan kepada mereka bahwa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak tinggi hati, tidak sombong. Dan benar-benar sadar penuh bahwa semua yang mereka miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan. Semua Tuhan, kekayaan, kelimpahan itu semuanya berasal daripada-Mu. Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Kami ini juga bukan apa-apa di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami sepenuhnya bergantung pada-Mu. Ketika kami mengalami kesulitan, ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan mengandalkan Engkau lebih daripada segalanya. Tapi jikalau pada saat kami berkelimpahan, ajar kami Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan segala kemuliaan boleh kami serahkan, kami kembalikan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini mengikuti acara Bible Study ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi doa-doa mereka, Engkau Tuhan yang lebih mengerti, Engkau Tuhan yang peduli Tuhan. Memasuki masa-masa sukar, kami percaya kami punya Engkau Tuhan yang besar, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala sesuatu. Di dalam Engkau ada kelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang begitu taat dan setia kepada-Mu. Kami mau Tuhan selalu taat berpegang akan perintah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu supaya ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami.
mengalami masa-masa di depan ini Tuhan, kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.